Hai perawan desa, kaulah perawan desa yang cantik jelita. Lincah gayamu, hai perawan hati, membuat diriku jadi tergila-gila. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini, dan hari ini aku ditemenin sama penggoda perawan desa. Raya Dewa di sini. Yes. Kita udah ngomong perawan desa nih, udah tahu dong ya siapa yang habis nyanyiin lagu ini. Ini udah kode keras banget ya kan. Siapa lagi kalau bukan Hari Putra Indonesia berduet sama Ratu Dangdut Dunia. Ya kan. Umi Elvi. Gila sih, deg-degannya seperti apa bersama Sang Dangdut, legenda dangdut Indonesia. Hari sama Umi, gimana nih nyanyiin lagu ini? Cara Umi ini kan, aduh. Udah sama senior, punya karakter, Ratu Dangdut pula, ini kayaknya jiper banget, aku mah apa tuh kan? Umi gimana ya, langsung aja subrek channel ini, langsung kita tontonin aja lah. Hari Putra Indonesia bareng Umi Elvi Sukaisi, perawan desa. Hari dance. Uminya di mana, Umi? Oke loh ini. Iya, oke loh, bring ngagetin ya. Soalnya dari long shot kan tadi kan. Iya, dari jauh gitu. Hari yang ngedance ternyata oke banget loh. Umi di mana, Umi? Oh, lagi nyari Umi nih. Ini di atas. Masya Allah. Nih. Umi, ya Allah, Umi di atas. Umi ini Masya Allah ya. Dengan usia dia yang sekarang sudah segini gitu ya. Dia masih apa namanya, totalitasnya luar biasa. Kalau orang, aduh enggak, gue udah ini. Iya. Gue ini ibarat kata gak mau diatur lah istrinya, gue di senior gitu. Udah lah, gue dimana kek gitu. Tapi Umi tetap luar biasa. Umi, salut aku sama Umi nih. Oh cantik. Hey. Aduh, aku suka loh hari itu nyanyi tuh lembut-lembut manja. Nah, dan dia selalu no beban kalau perform itu. Ini karena duet kan ya, jadi hari nggak bisa jadi lebih tinggi-tinggi banget nadanya ya. Umi ini dengan umur segini tuh, aduh aku bilangin, aku tuh kita harus mencontoh Umi sebagai penyanyi-penyanyi ya. Bener-bener nggak berubah gitu ya kan, genitnya, centilnya masih sampai sekarang. Seorang ratu dangdut aja masih apa ya, masih totalitas gini nah, itu dia. Kita yang muda-muda harus lebih harus dari Umi harusnya lagi, bener gitu banget ya. Ya takut ya kan, itu gak ada makanya oh, dibantuin Hari Osmi, awas Mi. Ya kan gak ada takutnya, itu kan gak ada pegangannya bener. Kan bisa aja goyang kan. Hehehe.
aku sukanya apa coba? Mereka nih nyanyinya benar-benar kayak berbicara. Iya. Ya kan? Sama Umi ya. Dan aku lihat juga Umi tuh kayak open gitu loh. Iya. Enggak yang lu jangan ngomongin gue ya, lu jangan ngomongin gue. Enggak kayak gitu kan. Yes, body language-nya tuh kayak open. Yuk bisa yuk gitu. Yuk kita ambil chemistry gitu ya kan. Hari. Asik. Ya Allah ya Allah ya Allah. Oh. Oh. Oh, ini Umi banget nih, Umi banget nih. Umi banget nih. Kalau duet sama Umi ini mah harus siap seperti ini, ada TikTok yang tak terduga gitu. Bener-bener. Dan pemusik tuh harus tahu kalau yang ini ya, yang ini kan kalau ini mungkin perkonsep atau per-konsep apa gitu ya. Tapi TikTok itu kan nggak bisa dibuat-buat kan. Karena Umi itu di off air ataupun masih ada TikTok kayak gini nih. Ya Allah, shalom. Oh, apa kan? Nantang. Oh, nantang. Perawat desa. Yang cantik jelita. Masih maukah kamu ngapain? Konsep yes, ini kata-katanya pasti on the semua. Spot semua ya. Oh bisa loh nyimbangin hari ya merahnya. Perbedaannya gimana? Umur tidak dipandang. Hari oke hari. Nice. Jadi yang penting enggak tahu dah. Ini susah tau TikTok kayak gini nih. Bener-bener. Kalau apalagi ini ibarat kata bukan teman dekat ya. Itu dia. Ada gap lah ibarat kata senior junior terus enggak mungkinnya selalu ketemu atau udah akrab gitu. Yes. Tapi ini bisa nyambung banget. Itu harinya yang aku salut sih. Yes, benar banget. Kalau Umi memang udah makanannya Umi lah Umi, gitu ya kan. Dan berkata Allah junior gampang lah. Iya, tapi ini harinya nih mentalnya bagus banget. Iya kan? Yes. Mentalnya harus yang benar-benar dia bisa ngimbangin gitu sama Umi ya kan. Hai. Hey. Oh, nice. Udah mulai cair, hari makin cair. Gila sih ini benar-benar kayak nyatu banget ya. Iya, dari Uminya juga Umi kayak enggak menahan untuk misalnya gesturnya seperti apa gitu ya kan. Oke, wow. Profesionalnya yes, Umi bagus banget sih, benar-benar yang Oke, kita perform gitu kan. Kita di sini sebagai pasangan perform gitu. Betul. Jadi hari nyaman enggak sih? Yes, benar banget. Ya Allah, nyasar ya, bobet. Kan kita juga kalau duet nih ya, kalau pasangan duet kita terlalu banyak aturan. Pasti kita juga aneh-aneh. Tapi kalau aku jujur ya, kalau aku tuh duet sama senior ataupun yang sesama kita itu yang berhijab, aku pasti nanya, yang enggak boleh dipegang apa ya? Pasti aku nanya gitu. Selalu aku tanya yang enggak boleh kupegang apa gitu.
biasanya mereka pinggang-pinggang tuh, mereka kadang nggak mau. Itu tuh penting banget sih, kita dialog dulu di belakang panggung. Betul. Aku nggak boleh ngelakuin apa nih di panggung, aku nggak boleh ngelakuin apa, tuh penting banget. Yes. Asik. Ini benar-benar kayak berasa bukan kayak nggak ada jarak juga antara Umi dan Hari ya. Iya, untuk iya. Dapetin chemistry-nya nyatu banget loh. Ini sumpah. Ini best, menghibur banget. Yes, sih. Yes, benar. Asik. Dengan Hari makin berani karena yes, Uminya juga ngasih sinyal positif. Yes, betul. Hari beneran ya. Hari itu beneran tampil, aku suka beneran. Yes. Tidak pernah mengecewakan dari awal sampai dia di detik D6, ini sampai ya. Ini tidak yes, pernah mengecewakan sama sekali. Dan konsisten terus penampilannya ya, Hari. Dua kali. Senyumnya semua hari natural semua kan? Sumpah sih, ini iya. Asik banget loh. Hari-hari oke, okay. Musikalitas sama yes, bener, improve-nya bener. Bagus banget. Oh. Cewek-cewek banyak yang suka, tapi kamu playboy gak sih? Tidak semua laki-laki itu sama. Ini otak harus mikir iya. Nih, jawabnya gimana nih, ya kan? Hari ini ketawa-ketawa beneran. Iya, itu ketawa beneran. Ini bener-bener natural loh. Itu ketawa beneran. Ini. Apalagi si perawan desa. Punya rumah sendiri. Terus? Mobil pun sudah punya. Asyik. Asyik. Usaha juga punya. Sumpah ini pecah banget. Ini benar-benar ini pecah banget. Ini lagi pecah banget loh, benar-benar keren banget. Ini. Aku benar salut sama Hari. Salut yes. Super salut aku sama yes. Hari. Pinter banget. Bisa mikir otaknya, bisa tektokan dan bikin orang terhibur ketawa iya. Itu wow, gila itu sih. Itu pemilihan bahasa nih kalau kita salah dikit aja kayak ada garing. Kayak ada aneh dikit iya, jadi kayak apaan sih? Enggak gitu loh. Sumpah Hari yang hanya kata-kata boleh dicoba. Kita dia apa numpang hidup aja. Itu iya. Tuh benar-benar yang iya. Pecah banget sih. Ketawa beneran lagi tadi. Aduh. Sumpah sih ini sumpah. Menurut aku udah
vibes-nya tuh udah kayak menghibur gitu ya. Enggak ada konser, enggak apa? Udah kayak konser, enggak kayak kompetisi, gak kayak kompetisi gitu. Aku baru lihat deh Mae berdiri, yang saya Mae itu duduk doang loh, enggak pernah berdiri, enggak pernah sampai joget gitu. Iya. Ini udah kakak-kakak ketawa loh. Oh masih? Oh ada lagi. Umi, ini Umi nih. Jangan salah ya kalau Umi, jangan sedih. Oh ya Allah. Luar biasa sama Umi hari. Wow. Gila sih hari. Wow. Hari bisa ngimbangin Umi itu hebat banget. Biasa nih kalau udah bagus nih berkaca-kaca deh. Kan mataku tuh berkaca-kaca karena bagus banget. I'm super proud ya. Sumpah ya, kamu lihat kan langsung berkaca-kaca gitu yang benar-benar yang oh my god, aku sumpah sungguh bangga banget karena nih fun fact-nya ya, dulu sebelum ikut Lidah Hari itu pernah nanya ke aku, gimana Bang Rega untuk ikut ini, kayak kamu ikut deh, aku bilang Lidah cobain gini. Dan wow, sekarang gila sih, dia perkembangannya luar biasa banget ya. Meskipun ya kita tahu lah karakter vokal dia memang tidak yang tidak seperti tinggi yang gimana gitu, anggap lah ya nggak seperti Melly cengkoknya atau Iqbal cengkoknya keriting banget, tapi hari ini punya sesuatu nilai plus itu yang dia berbeda dari yang lain. Nyanyi itu nggak butuh hanya cengkok aja, jujur ya, kalian jangan bilang oh kok abang banding-bandingin, enggak bukan gitu. Nyanyi itu tidak hanya bercengkok aja, wah tekniknya segini, cengkoknya begini, enggak, kadang itu sesuatu yang polos pas pada porsinya, cengkok-cengkok manis manja tipis itu udah cukup. Apalagi kalau ada rasa dan bikin orang tuh terhibur dan pengen dilihat kita terus gitu ya. Ini hari nih ya, hari ini dari awal aku bilangin dari awal DA6 sampai hari ini tidak pernah mengecewakan. Yes, dia selalu konsisten, dia tuh punya faktor X. Iya, faktor X itu yang kita yang tuh masih apanya sih gitu. Tapi benar kalau ngelihat dia itu kayak ada sesuatu. Yes, ini kita panjang enggak masalah ya, gue bahas hari karena memang dari awal yes, ya. Karena kata Raiga bilang tadi dari awal sebelum dia ikut Lidah, dia udah chit-chat lah sama Raiga nanyain tips gimana ikut Lidah segala macem. Tapi ya, yang sekarang nih aku lihat nih si Hari itu benar-benar yang tadi aku bilang enggak pernah nyanyi ada bebannya. Gitu. Dia selalu nampilin nothing tulus gitu ya. Dia selalu ikhlas gitu ya kan. Iya. Gitu. Dan aku bilang tadi dia enggak perlu teknik sampai yang wuh dan gitu. Bukannya enggak bisa ya, Hari bisa ngelakuin itu. Tapi dia kayak oh lagu ini tuh enggak butuh deh terlalu banyak yang effort kayak gini-gini, lagu ini kayaknya kalau dicengkokin aneh-aneh jadi makin aneh. Too much. Iya, too much. Jadi kayaknya yang tipis-tipis manja, rasanya enak, nyampeinnya enak. Buat kita tuh enak jadinya. Yes. Ini nih lagu happy, tapi aku berkaca-kaca kan memang bagus banget. Maksudnya se-enjoy itu dia tampil bikin kita itu ikut happy ya kan ngeliatnya ya. Sampai lupa kalau ini tuh kontes gitu. Yes, bener banget. Ya kan ini kompetisi, tapi Hari itu membuat kita tuh kayak yang melayang, ikut dia ketawa, ngerasa jatuh cintanya. Yes, dan secair itu dia sama Umi itu loh. Yang ya, ini aku gak tau ya, tiga besar kayaknya Hari harus sih. Bahaya sih, bahaya sih. Hari tiga besar sih harus, karena pasti ada spot ya. Nggak tahu deh nilai plusnya apa, pokoknya aku yakin kayaknya tiga besar di Hari. Tiga besar pasti masuk, kita nggak tahu tapi juara-juaranya ya. Tapi tiga besar kayaknya Hari. Kita tunggu. Oh, gila sih. Kita juga tunggu subscribe dari kalian, sobrek dari kalian semuanya. Loncengnya juga dinyalain dan juga share video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.